kalian kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan bila ghayah, syukran bila inayah. Allahumma salli wa sallim wa barik alai wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rahim majlis tahkim, kamun rahim di majlis tahkim. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atii'u Allah wa rasulana la'allakum turhamun. Allah. Dan taatilah Allah dan Rasul, agar kamu diberi rahmat. Berbicara tentang disiplin, di zaman now disiplin semakin merosot. Lampu merah, masuk sekolah, uang jajan. Ada lagunya loh. Boros tak boros, boros tak boros, boros. Gitu loh. Itu semua harus diobati dengan meningkatkan kesadaran disiplin. Disiplin adalah mentaati segala peraturan yang sudah ditetapkan dan tidak boleh melanggarnya. Disiplin juga meletakkan sesuatu pada tempatnya. Disiplin terhadap aturan Allah bisa juga disebut takwa. Tujuan dari disiplin adalah supaya manusia selamat. Berkendara pun ada disiplinnya. Begitu pula dengan agama Islam, ada disiplin akidah dan fikihnya supaya setiap muslim selamat. Disiplin terbagi menjadi dua. Yang pertama, disiplin aturan. Yang kedua, disiplin waktu. Hadirin ke bawah. Yang pertama, disiplin aturan. Mulai dari kita bangun tidur, sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Manusia tak lepas dari aturan. Maupun kita di Indonesia, Brunei, Singapura, dan Amerika Serikat, semuanya ada aturan. Jika tidak berdisiplin, yang hak pun akan kalah dengan yang batil. Dua, disiplin waktu. Di dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal subh, demi waktu subuh. Wal duha, demi waktu duha. Wal nahar, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Di dalam tafsir kontemporer disebutkan bahwa Allah bersumpah dengan waktu agar manusia menghargainya dan terikat dengan waktu. Saking berharganya waktu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa faragha qabla syukrika, dan masa tegangmu sebelum datang waktunya. Saking berharganya waktu, sampai-sampai tidak bisa dibeli orang yang paling kaya, yaitu raro, ra kaya ro, ro kaya ra, raro kaya ro, ra ro, ra kaya raro. Harus dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Orang yang tidak disiplin, aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, ibadahnya antar-antar, kerjaan tak kelar-kelar, uang boros keluar, suka bikin onar, hidupnya liar, nasihat ingkar, bikin kumpulannya baik jadi bubar, dan bisa buat hati berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada yang ngejar, melempar, nyakar. Jadi kami berkata, lambat terhambat, malas terkilat, mening terperanting, mundur hancur, dan berhenti mati. Oleh karena itu hadirin, mari kita bersiplin dan menghargai waktu. Sebelum kami tutup, kami ada pantun. Makan bandeng, pakai sumpit, orang ganteng, mohon pamit. Allahumma ihdina siratal mustaqim, unzur ma qala wala tanzur ma qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.